Yang di-Pertuan Agong, mahu sesiapa sahaja yang terpilih sebagai Perdana Menteri baru melalui akuan berkanun SD menguji kesahihan sokongannya di Parlimen, kata Presiden Warisan Muhammad Syafiee Abdal. Syafiee berkata Agong menyatakan hal ini semasa pertemuan antara kerajaan dan semua pemimpin parti politik petang semalam. SD ini yang melibatkan 220 ahli parlimen di negara kita adalah untuk menjelaskan dan menyatakan siapa sebenarnya calon yang mereka akan beri sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan lepas itu kalau didapati salah seorang menjadi pilihan, Tuanku akan memanggil untuk memastikan ada kebenaran SD itu. Setelah ada calon yang dilantik sebagai Perdana Menteri, telah dititahkan agar perkara ini tidak hanya diputuskan melalui keputusan itu, tetapi juga perlu dibawa ke Parlimen untuk pengesahan. Kita mahukan kestabilan, kata Syafiee dalam wawancara dengan Astro Awani malam tadi. Dia mengatakan bahawa Agong juga telah memberitahu para pemimpin parti politik agar bersatu untuk memastikan kesinambungan untuk hal-hal seperti rancangan Malaysia ke-12 dan juga belanjawan yang akan datang, katanya.